lagi sama aku, Trisika. Jadi hari ini aku bakalan nge-review produk terbaru dari Implora, yaitu Implora 24K Gold Serum. So, buat kalian yang penasaran, kalian juga banget tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat di-like dulu. Nah, jadi Implora itu ngeluarin produk serum dan ada banyak banget variannya. Untuk produk terbarunya itu ada 4 serum. Kemarin aku udah review yang Bakuchiol dan sekarang aku bakalan review Implora 24K Gold Serum. Terus ini produknya cocok untuk semua jenis kulit dan untuk kandungannya ini ada niacinamide 5%, marine collagen dan juga licorice extra. Untuk isinya ini 20 ml dan untuk packagingnya ini tuh warna hijau ya. Dan Implora 24K Gold Serum ini tuh ringan, tidak lengket, no alcohol dan juga bebas parfum. Dan untuk manfaat dari Implora 24K Gold Serum, jadi ini mengandung Gold Flake plus vitamin C, niacinamide 5%, marine collagen dan juga licorice extra untuk mencerahkan, menutrisi dan meningkatkan elastisitas kulit. Dan kalau misalnya kalian pakainya tuh rutin, ini tuh bikin awet muda. Produk ini kalian bisa pakai di pagi hari sama di malam hari. Dan aku bakalan langsung buka produknya. Oh ya, ini produknya udah aku cobain 2 minggu pemakaian ya. Jadi produknya tuh seperti ini dia. Untuk packagingnya ini tuh kaca, terus di bagian sini tuh sama kayak box depannya ya, warna hijau gitu. Terus ini tuh serumnya beda sama yang lain karena ini tuh kayak ada serpian emasnya gitu loh. Jadi warnanya tuh warna gold. Terus ada kayak glitter-glitter emas gitu. Cantik banget sih ini serumnya. Ini aku taruh di tangan dulu. Terus ini juga gampang banget di blendnya. Dan aku bakalan aplikasiin serum ini di wajah. Ini aku ambil sekitar 2-3 tetes. Pastikan tangan kalian itu udah bersih ya. Kalian bisa cuci tangan terlebih dahulu sebelum pakai serum ini. Terus tinggal di tap-tap di wajah. Nah, serum ini tuh sesuai banget sama klaimnya, yaitu ringan dan tidak lengket. Jadi waktu diaplikasiin itu kayak air gitu loh, langsung resep di kulit. Nah, jadi seperti ini dia hasil pemakaian Implora 24K Gold Serum. Jadi tadi ngeresepnya tuh gampang banget dan cepat gitu ya ngeresepnya. Produk ini juga ringan dan juga tidak lengket. Dan yang paling suka ini tuh hasilnya lebih ngelembapin di wajah. Jadi wajah tuh benar-benar kelihatan lebih sehat. Ini kalau menurut aku lebih lembab daripada serum Bakuchiol yang kemarin aku review. Untuk produk ini, aku rekomendasiin buat kalian yang pengen kulitnya tuh lebih awet muda. Karena ini produknya emang sebagus itu, terus juga ada kandungan niacinamide sama kolagen. Terus ini produknya kemarin aku juga rekomendasiin ke bude aku. Dan dia suka banget sama produk ini, bahkan udah habis 2 botol guys. Jadi emang bagus banget. Dan selama 2 minggu pemakaian Implora 24K Gold Serum ini gak bikin wajah aku breakout atau mungkin beruntusan gitu. Malah aku ngerasa tiap bangun tidur itu benar-benar langsung glowing gitu loh di wajah. Dan juga lembab banget. Makanya aku suka banget sama produk ini. Terus juga ini aku rekomendasiin ke kalian. Dan itu aja sih untuk review dari aku, semoga bermanfaat. Nanti buat kalian mau beli produknya, aku bakalan taruh link pembeliannya itu di dashboard. Dan sampai ketemu di review aku selanjutnya. Bye-bye.